Ah ha, jadi kan? Jadi masa aku nak buat tu, aku kita dah berkawan dengan budak motor kan. Aku cakap apa cerita aku nak buat ni kan. So sampailah duduk lepak, aku cakap okeylah kena buat cerita pasal helmet lah, sebab zaman tu duduk lepak member aku semua duduk cerita pasal helmet. Aku pun duduk helmet siap sampai RM20,000 kan. Ha ya. Yeah. Ha kan. Dan terjumpalah seorang figura yang aku rasa sangat-sangat best lah, Abang Al. Abang Al ni sebenarnya wujud. Watak aku tu adalah watak Al. Memang wujud lah. Dia dah tak boleh lah sekarang. So bila jumpa dia ni, dia lah figura yang tepat untuk aku nak angkat. Sebab macam mana dia hijrah, macam mana dia berhenti kerja, jual barang motor semua. Aku rasa interesting. Nak aku relate dengan cerita aku nak buat ni. So aku ambil daripada kisah dia sikit dengan apa yang kisah aku, kita adunkan dua cerita tu.